Sumatera Utara dimanapun berada. Ini ada Monca nih. Monca banyak sekali yang kangen sama dia. Ada dari Malaysia, Singapura. Gimana perasaannya Monca? Hah? Ya. Senang? Senang kah banyak yang suka? Iya. Ya. Iya. Jadi sandalnya Monca dipakai ya kalau. Atau Pak Egy membawakan ke rumah? Buatkanlah. Oh gitu. Kita bawakan ke rumah. Kalian enggak pakai juga kan? Putus ya kalau pakainya. Iya. Kalau oh gitu. Berarti inang lagi ya nanti ya. Inang. Iya kah? Kalau Monca kesehariannya di rumah bantu adiknya ya. Bantu adiknya nyuci baju, nyuci baju sekolahnya adiknya ya. Kasihan si Ica sama Pita bedaki sudah ininya. Apa tuh? Lehernya, keranya. Karena kalau tidak dibersihkan nanti cepat rusak, cepat robek-robek bajunya. Tapi masih banyak ya bajunya kan? Tapi tidak apa-apa, harus dijaga. Kalau si Monca tadi udah makan kan? Makan siang. Pagi. Pagi. Jadi makan siang? Belum. Kenapa? Hemat nasi. Hah? Hemat nasi, nggak ada sayur juga. Kok hemat nasi? Ya. Daripada lapar kan ada ubi, daun singkong. Nggak enak sayur. Nggak enak kalau ada pakai apa. Tapi ada minyaknya? Ada. Oh itu enak daun singkong. Nggak enak. Jadi sukanya apa? Ikan. Ikan apa? Ikan sungai. Ikan sungai itu? Kalau ikan dijual? Nggak enak juga. Maksudnya, jadi ikan sungai aja. Ikan lele, ikan... Ikan apa namanya tuh? Ikan bau. Ikan bau, ikan apa lagi itu yang kalian biasa ambil tuh? Ikan turing. Ikan turing. Iya, sama Kaltara. Mereka ini kalau mancing ya memang untuk ikan itu aja sama Kaltara. Emang dapatnya enggak ini? Banyak, sedikit. Banyak, sedikit. Kemarin mancing juga? Iya. Enggak dapat banyak. Ada dijual? Enggak. Kenapa enggak pernah? Oh, jadi kalau sedikit jual enggak pernah sedikit dapat enggak dijual-jual sudah. Enggak pernah sudah Pak Egy kasih. Ya, kecuali dapat banyak ya. Emang masih ada pancingnya? Masih. Masih. Ya. Kirain belum ada, enggak ada. Jadi kalau nanti enggak ada pancingnya kasih tahu Pak Egy ya. Ya, kita tambah pancingnya. Tapi di bawah sini banyak. Kalian enggak mau kan di sini? Yang di sawit tuh. Banyak kok situ. Jalan-jalan di sawit di parit-parit gitu lebih banyak tuh Monca. Oke, jadi mau berangkat nih sama Kaltara. Jadi mereka mau pergi ini mancing sama Kaltara. Nggak tunggu mobil kah? Mereka mau ke sana nih sama Kaltara. Siang jam 12 sudah. Jadi pulang nanti jam berapa? Jam sore lah, jam 4. Jangan kemalaman, kasihan ini. Pulang jam jam kalau 5. Kalau ada dapat ya senang cepat. Kalau iya. Dapat, nunggu lagi. Nunggu lagi. Enggak ada kan sudah jaring kalian tuh yang nah. Yang bubunya rusak sudah. Iyalah. Ditinggal di hutan kali, Ba. Enggak, orang ada rusaknya tadi itu bubu. Rusak sudah. Jadi harus gitu. Kalau dapat banyak dijual sebagian untuk beli garam. Sisanya dimakan usagam. Kalau si Inang sehat aja Kenang. Gimana kabarnya bapaknya, Bapak Langi? Sehat. Adakah datang dia? Ada. Kapan dia datang? Kemarin berangkatnya dia berburu belum pulang sampai hari ini. Hah? Iya. Iya kah? Tapi dapat aja kah dia? Itulah dia sudah pulang itu enggak ada yang dibawa. Yang kemarin-kemarin tuh yang di rumahmu yang Pak Egy ke sana. Iya, pada hari itu kan paginya itu kan dia jalan. Iya. Kemarin. Sama-sama berangkatnya. Iya. Bang tanya pulang, dia nyenda pulang sampai akhir ini belum pulang ya. Bermalam di sini. Bermalam dia cari. Cari lagi. Iya. Cari lagi sampai dapat ya. Iya, sampai dapat. Iya. Tapi yang penting kalau dapat ada rezeki lah dikasih anaknya ini. Iyalah, ada kan? Iya, pastilah kalau dia di situ. Sama Monca. Sering dia datangnya? Sering aja dia itu datang dia. Pas lewat-lewat ke tempat nenek kan? Masuk dia itu ke hutan, makanya dia itu tidak datang itu biasanya.
cari kerjanya. Ya, tapi yang penting anak-anaknya dibantu lah pas sekolah kan, kasih jajan kan. Iya, yang ambil kita itu dari nenek. Itulah, itulah aku bilang. Iya, tangannya nih. Tidak ada anu. Coba lihat. Apa sih nama cocok obatnya? Enggak tahu. Itu apa itu? Iya, obat apa cocok? Di mana? Di puskesmas itu. Pustu? Oh, biasa ambil situ kah? Biasa juga. Tapi cocok? Cocok. Coba aja, Pita. Punya inang dulu itu. Aduh. Penuh kakinya itu dulu. Mau kah besok? Nggak tahu lah, Pita. Ada kah di sana nih ya? Nggak tahu lah. Kalau nanti jalan kaki, coba singgah. Nanti ku telepon ya. Besok lah. Besok ya. Sekolah besok tuh, pulang dari sekolah. Iya. Mau kah? Bukan disuntik. Nggak disuntik. Masih obat salep aja. Atau nanti kucarikan di sana ya. Obat apa sih namanya? Salep, Pak. Salep obat. Iya kan obat banyak. Itu. Oh iya. Ada tuh. Nanti Bang Egi carikan ya. Iyalah. Hati-hatilah kalian bukan kalau pergi mancing. Kok bisa? Ada kayak orang lain? Aduh. Enggak boleh kalau misalnya main air mungkin dia. Air kayaknya enggak cocok. Main air deh tuh makanya begitu tuh. Iya. Main becek-becek. Heeh. Enak ya, sambil jalan-jalan ke Bakaltara mereka pergi sudah nih. Inang Wonca nanti video call ya, pasti ke rumah Pak Egi ya. Iya, semoga hari ini nanti Pak Egi kesana dulu ya, bawa ininya. Ayo, oke lah. Wah, itu mobil Pak Mar. Iya, jadi sama Bakaltara mereka pergi mancing, si Wonca gendong terus adeknya. Inang enggak panas kaki Inang? Enggak. Enggak pakai sandal. Tapi si Ica pakai sandal. Atau Pita mau pakai ini kah? Megatu dia itu putus nanti. Putus nanti pas pakai sekolahnya takut hujan. Tapi itu Pita, Ica enggak apa-apa. Digendong enggak nanti dia punya. Oh, dikasih masuk ininya. Enggak apa-apa kamu kasih masuk tas nanti. Kasih masuk tas pakai ke sana. Nanti kasih masuk tas. Ambil yang kecil nih. Ya. Nanti kalau ini pakai, kalau mau masuk hutan sudah Kak Ika aja Kak. Atau enggak? Enggak usah. Tapi besok-besok ya. Oke lah. Oke, bye-bye semua. Oke. Oke, sama Katara. Mereka ini pergi mancing nih, rame-rame. Kasihan melihat mereka ini sama Kaltara, tapi mereka itu enggak, mereka biasa gitu, sudah terbiasa kita yang ini kasihan, tapi mereka tuh happy aja sama Kaltara, senang jalani kehidupan sehari-hari. Mungkin kita yang jarang lihatnya pasti gimana gitu, tapi mereka menikmati proses kehidupan sama Kaltara. Jadi Bang Ing sendiri senang jika mereka memang mandiri sama Kaltara. Tetap dukung channel YouTube kita sama Kaltara. Kedepannya Bang Egi semakin berkembang channel YouTube-nya. Nah, ini kebun-kebun yang ada di sama Kaltara. Tuh mereka ke sana. Semoga kesampaian nanti sama Kaltara bisa video call dengan orang-orang yang ingin telepon dengan Monca dan Inang sama Kaltara. Kalian doakan channel YouTube kita maju berkembang. Maju terus. Kedepannya banyak orang-orang yang mensupport kita, mendukung channel YouTube kita. Oke, itu mereka sudah tidak kelihatan. Semoga mereka dapat banyak hari ini, sobat. Oke, semuanya thank you. Sampai jumpa. See you.